Hello guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. In this video, you will see the information about Thailand. Terutama bagi kalian yang ingin berlibur ke Thailand, ada 10 hal yang tidak boleh dilakukan di Thailand. Yang pertama, dilarang memakai pakaian terbuka. Di Thailand, mengenakan pakaian terbuka di tempat umum atau di tempat ibadah dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan. Jadi, jika kamu tidak ingin diusir dari kuil atau menjadi pusat perhatian, lebih baik gunakan pakaian yang tertutup dan sopan. Yang kedua, dilarang menginjak uang Thailand. Karena di Thailand, mata uang baht bergambar raja dan mantan raja. Karena itulah, kamu tidak boleh menginjak uang dengan kaki. Selain karena ada gambar raja di sana, kaki dalam kepercayaan orang Thailand adalah bagian tubuh yang paling rendah dan kotor. Menginjak uang bergambar raja Thailand sama artinya dengan merendahkan sang raja itu sendiri. Yang ketiga, dilarang mengambil foto patung Buddha. Di Thailand, kamu diperbolehkan memotret bangunan kuil. Tetapi, kamu dilarang keras untuk memotret patung Buddha yang ada di kuil tersebut atau berfoto dengan latar belakang patung Buddha. Hal ini wajar karena bagaimanapun patung Buddha adalah hal yang sakral dan suci bagi penganut Buddha. Yang keempat, dilarang berdiri atau duduk di dekat biksu. Orang-orang di Thailand sangat menghormati biksu. Mereka tidak akan berdiri atau duduk di tempat yang lebih tinggi dari para biksu. Bagi para perempuan, pastikan kamu tidak duduk atau berada di dekat biksu, karena mereka tidak melakukan kontak langsung dengan perempuan. Bahkan jika kamu naik transportasi umum dan menemukan kursi kosong di samping biksu, akan lebih baik jika kamu akan tetap berdiri. Yang kelima, dilarang menghina keluarga kerajaan. Menghina keluarga kerajaan sama artinya kamu menghina semua orang Thailand. Bukan hanya memancing kemarahan orang Thailand, kamu bahkan bisa ditangkap oleh pihak berwajib dan dijebloskan ke penjara. Yang keenam, dilarang bersiul di malam hari. Orang Thailand masih percaya terhadap tahayul, salah satunya adalah tahayul tentang bersiul di malam hari, yaitu akan mendatangkan roh jahat dan pertanda buruk. Yang ketujuh, dilarang menyentuh kepala orang lain. Bagi orang Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling suci dan tinggi derajatnya. Oleh karena itu, pastikan kamu tidak menyentuh kepala orang Thailand, termasuk jika itu kepala teman dekatmu sendiri. Yang kedelapan, menggunakan taksi yang sudah terparkir di pinggir jalan. Bukan karena pelayanannya, tapi karena taksi ini akan menipu kamu dengan menerapkan tarif yang berkali-kali lipat dari taksi yang kamu temukan di jalan. Bahkan, tidak jarang para sopir ini berbohong dan membuat perjalanan yang tadinya singkat menjadi lebih lama. Tujuannya agar kamu berada lebih lama di dalam taksinya, sehingga mereka bisa menaikkan tarifnya jadi lebih mahal lagi. Yang kesembilan, dilarang menunjuk, tepuk tangan, atau menjentikan jari. Saat membeli barang atau memanggil taksi, pastikan kamu tidak menggunakan jari untuk menunjuk dan menarik perhatian orang lain. Di Thailand, orang akan memanggil taksi dengan menggunakan telapak tangan yang menghadap ke bawah dan menggerakkannya naik turun. Selain itu, bertepuk tangan dan menjentikan jari juga dianggap tidak sopan karena gerakan tersebut biasa digunakan untuk memanggil anjing dan bukan manusia. Dan yang ke-10, dilarang bicara, duduk, atau bergerak saat lagu kebangsaan diputar. Orang Thailand memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme ini bisa dilihat dari bagaimana cara mereka menghargai lagu kebangsaannya. Di bioskop misalnya, lagu kebangsaan akan selalu diputar sebelum film dimulai. Dan ketika lagu diputar, orang Thailand akan bangun dari tempat duduknya dan berdiri sampai lagu itu habis. Hal yang sama juga dilakukan ketika berada di jalan, pasar, atau di tempat umum lainnya. Baiklah semuanya, itu adalah 10 hal yang tidak boleh dilakukan di Thailand. See you on the next video.